Yo, halo guys. Kita mainin game Legend yang gak pernah gua mainin. Ini game Legend tapi gak pernah gua mainin selama ini. Wow. Sumpah ini game di setiap one itu yang gua datengin pasti ada, Bu. Dan ini udah di remake ulang, namanya jadi Seal Online Blades of Destiny. Kalau gak salah. Dan bagi kalian yang mau mainin game ini langsung aja klik link yang ada di deskripsi, karena itu akan membantu gua, karena ya Seal ini sudah mensupport gua dan support video ini, jadi thank you banget. Gua mengharapkan kalian yang mau mainin game ini langsung download lewat link yang ada di deskripsi, oke? Jadi nggak perlu nggak skip iklan, nggak apa-apa, iklan skip aja, santai aja. Yang penting klik link yang ada di deskripsi, boy. Oke, jadi di sini gua udah bikin karakter ya. Gua newbie, jujur di game ini newbie. Jadi nanti gua bakalan ditemenin sama Egi. Tapi sebelum itu gua mau nyampein beberapa hal. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Di game ini tuh ada 9 class yang bisa kalian pilih. Dari mulai beginner, cleric, knight, clown, gourmet apa ini ya? Bacanya hunter, warrior, craftsman, magician ya. Jadi ada 9 class yang bisa kalian pakai, karena gua newbie. Jadi gua milihnya warrior. Biasanya kalau game-game MMORPG begitu gua pakainya yang gampang-gampang gitulah, yang balance-balance gitulah pokoknya. Ya, kita langsung aja masuk ke gamenya. Kita bakalan ketemu Egi dan ada beberapa hal yang bakalan gue jelasin di sana. Jadi kita sama-sama belajar aja. Jadi ya, oke, kita enjoy game Legend yang gak pernah gue mainin. Akhirnya. Ini 2007 kalau gak salah game Seal ini boomingnya ya, kalau setahu dan seingat gue. Dan sekarang 2018. Berarti setelah 11 tahun. Game Legend setelah 11 tahun baru gue mainin untuk pertama kalinya. Oke, kita langsung aja ketemu Egi Maulana Fikri. Oke. Egi. 2 hours later. Gua di tempat tadi, di Entah. Selatannya bunga sakura. Selatan itu di mana? Atas, bawah, kiri, kanan, anjing? Di mapnya. Goblok. Lu enggak tahu tarangin. Di bawah kan? Berarti iya. Gua bingung, bawahnya di mana? Ah, iya di sini berarti ya. Arah sini ya. Itu bukan sih. Oh iya, ini si kampret. Lu kenapa diem sih anjing? Gua kan bingung nyarinya. Enggak tahu aroma angin si anjing. Pak, gua pusing Pak lihat mapnya tadi, Pak. Ya Allah, maaf lah. Oh ya, by the way, tuh yang logo kelinci itu pet ya? Itu pet. Ntar lu kalau udah dapet pet, di sana. Terus kalau misalkan bentuk telur. Kok gua melihat ada yang jualan pet di situ ya? Aneh. Ini di sini nih. Ada jualan pet nih. Nih. Nah, ya itu. Ini jualan pet nih. Petnya kosong dia. Tapi yang gua tahu sih ya, Gi, dari developernya, dia bilang tuh pet-pet di sini tuh ada combat dan non-combat system. Apa itu maksudnya? Waduh, apa tuh? Combat dan non-combat itu maksudnya kalau combat ya yang bisa bertarung, yang bisa membantu kita nih. Kalau combat itu bisa bantu tarung juga. Kalau non-combat itu yang gak bisa, mulung-mulung doang ya, apa? Gak bisa. Gak mulung juga sih. Nemenin doang kayak nambah status atau apa. Oh, buff ya? I see. Nih lu liat nih pet-pet mereka nih. Ini apa nih? Kelelawar. Naga anjir. Yang ini? Nih, kelelawar? Itu burung hantu ini! Iya, sayapnya kelelawar ini. Naga itu! Emang iya? Oh iya, kan gua bisa puter-puter ya? Oh iya, kan naga. Kecil banget ya. Oh ya, by the way di sini item-item itu bisa enchant yang kayak gitu ya, Gia? Iya. Tahu enggak sih? Enchant lu bakalan bisa kayak begini nih. Nih lu lihat tuh. Ini. Warna-warnanya begitu. Iya. Ini. Anjir, keren. Wah, ini itu ada plus-plusnya, Gi. Itu armornya kotak. Jelek. Armornya dadu anjir. Jelek banget. Dan di sini ada game market juga ya, dari mulai item mall. Item mall itu yang berarti dari sealnya langsung ya berarti ya? Iya, yang dari seal langsung. Jadi kita beli, anggaplah beli cash ya, beli cash. Ya, item in game money-nya lah ya, beli item in game money di sini. Yoi. Terus kalau misalkan kita mau jualan atau beli-beli dari orang lain, ada di sini nih, yang ramai banget nih, kayak pasar nih. Nih pasarnya seal online gila. Kayaknya nih. Keklik nggak tuh? Lo Pak, ngelek Pak. Kalau mau kesini lagi tau, sini. Di situ ada apa? Sini. Okay. Masuk ke dalam lagi tuh. Masuk ke dalam lagi. Gi, masuk ke dalam jangan lagi. Jauh-jauh Gi, gue bisa tersesat.
Kan enggak masuk ke dalam lagi. Oh ini. Di sini. Lu bayangin pasarnya kayak begini. Yo, ini orang semua yang jualan. Ini orang semua nih jualan nih. Iya. Gila. Mau jualan di sini di apa? Sel FS level 53. Kok agak ngerti gua. Oh iya Elim, siap. Ini kalau enggak salah ada PvE sama PvP ya berarti ya. Kalau PvE iya, dungeon-dungeon gitu ya. Masuk dungeon. Jadi masuk kayak dungeon. Bisa party sama teman-teman. Eh sini lu biar gua party. Oke, okay, oke. Okay. Kita udah satu party apa ya? Enggak kan tadi gua keluar. Tadi kan gua keluar. Gua udah ACC. Party, udah gua udah ACC. Ah, ini bisa sampai 6 player ya? Gih. Bisa. Pokoknya kalau masuk dungeon itu lu maksimal 6 player. Tapi itu untuk yang dungeon biasa, tapi ada juga itu kayak raid boss. Itu lu bisa sampai 29 player yang bisa masuk. Oh, tahu gua yang dungeon gedenya gitu ya, ngeraid ya? Iya. Iya iya iya. Sebutannya ngeraid. Monyong-monyong kita bisa cobain enggak dungeon apa gitu? Awal-awal? Ah, lu mau cobain. Cobain. Gua juga enggak tahu di mana. Apa kita mau keluar? Kalau untuk hunting itu gua keluar kota buat hajar momon. Tapi sebelum itu lu kalau lu mau cobain PvP enggak? Ayo cobain dah. PvP juga bisa kan di sini berarti. Ke gladiator. Gladiator itu di mana mapnya? NPC gladiator bukan, Gi? Iya. Yeah. Ah. Terus gua klik, gua next. Would you like to? Oke, enter, yes. Baca-baca dulu. Ya, gua main next aja, Gi. Coba lagi. Ah, 30 levelnya ya. Huf. Makasih lo. Lu level berapa? Level 1, Pak. Tolong. Saya level 1 lo ini. Kalau gitu kita hunting dulu keluar kota kalau kayak gitu. Hunting. Oke, kemana kita? Gue ikutin lu dah. Ini musuhnya. Agak ini masuk nih portal nih. Portal sini. Ini apa? Ya, itu ya sih. Ya itu aja itu. Lu iya. Kan masih level 1, gua lupa. Iya, ini kecil-kecil aja unyu-unyu anjir. Sekali hit ya. Iya. Kita hunting kayak orang bener anjir. Monyong-monyong emang bisa langsung level 30 kalau begini. XP gua 54%. Oke. Okay. 64, oke. Okay. Gua bersemangat sekarang. Ini ngomong skill-skillnya pakai apa ya, Pak? Kalau boleh tahu nih. Skill-skillnya. Jadi lu bisa ada combo itu tekan S sama D. Kalau itu kan lu di bar lu ada merah sama biru. Bar apa? Bawahnya ada bar lagi. Kalau barnya udah kedap-kedip gitu, itu lu bisa combo. Pak, XP gua udah 104% nih. Kok tetap level 1? Atau karena kita party, gua enggak tahu. Nah, iya benar. Iya, gara-gara party, karena Pak. Party. Keren. Soalnya kejauhan. Ya. Iya. Kalau di bawah lu ada yang kedap-kedip tuh. Kedap-kedip berarti lu bisa pakai kombonya. Iya, sekarang barnya ada nih kuning-kuning, Pak. Wena nih itu gara-gara party. Level lu udah berapa emang sekarang, Gi? 16. Oh. Iya, mungkin. Langsung naik level enggak tuh gua? Langsung level 4, Pak. Mantap. Oke. Okay. Gua malah fokus leveling gitu loh. Ya, by the way, jadi di sini bisa couple juga ya, Gi ya? Kalau misalkan iya, jadi ada couple. Kalian punya temen, entah itu cewek atau cowok, kalian bisa couple. Itu fungsinya buat apa tuh, Gi? Lu tahu enggak? Jadi kalau lu bisa couple itu ada market tersendirinya. Lu lihat di sebelah itu ada shortcutnya di kiri. Kiri tengah. Ya. Ntar ada couple store-nya. Couple store ada love match juga. Oh, oke. Okay. Kalau enggak salah zaman dulu banyak banget yang pacaran sama hode ya di sini. Gua main MMORPG enggak pernah mau karakter cewek. Ntar dikira hode. Biasanya kan kalau hode itu ya manfaatin gitu ya, minta-minta item gitu ya. Ya enggak sih? Minta item. Iya. Lagi ya, item ya. Dong. Iya. Coba bunuh momon lu dapat XP enggak? Nah, kalau lu yang bunuh gimana? Kalau bunuh. XP naik enggak? Dikit barang. Banget. Barang naik. Dikit banget. Serius dikit banget dibanding yang sebelumnya? Yang sebelumnya malah enggak ada sama lift. Sekali. Ya gua lift. Coba lu itin. Nah, maksudnya sebelum lu masuk party. Lu bunuh. Oh, jauh banget, Gi. Jauh banget. Kalau misalkan kita enggak kapela ya enggak apa-apa, enggak party. Tuh, banyak banget. Enggak sih. Dikit juga.
Yang pasti selain PvE, selain ke dungeon-dungeon, kita bisa buy one di PvP. Walaupun kita belum bisa ya, kan level 30 ya. Nah kalau ini apa ini? Warp. Itu kita pindah ke portal lain. Wih, apa nih? Gue pengen liat mapnya dulu. Namanya Upstream of Glacis River. Siap. Oke, gue anduin kesana. Kita masuk party dulu yang equal biar XP-nya sama. Lumayan naik XP? Naik, cuman dikit banget. Memang, karena masih kecil. Nah itu gede tuh. Ini gede nih. Tolong. Semangat, selamat berjuang. Kampret dilewat lu. Selamat berjuang. Tetap okay. Kecil ya. Tetap kecil ya. Oke deh. Ini kalau misalkan gua punya pets berarti dia bisa bantuin gua ngajar momon gitu. Nah, tapi gua enggak tahu itu petsnya yang udah level berapa atau segala. Iya, maksudnya tapi ada yang pet begitu kan? Ada. Iya. Kalau untuk awal lu lihat aja pet gua nih yang lagi melayang-layang. Nah. Itu apa itu fungsi buff gua. Doang ya? Itu telur. Masih ini. Belum apa-apa tuh. Itu bukan telur anjir. Ini apa itu anjir? Sebutannya telur kayak biji-biji kayak gitu, cuman itu telur cuman bentuknya aneh ya. Anggaplah itu telur. Ntar, kayaknya gua udah lumayan sedikit mengerti dari seal ini. Semoga kalian juga ngerti ya yang nonton gua. Apalagi yang belum jelasin ya? Udah semua kayaknya ya. Tadi ada gua jelasin karakternya ada 9. Terus equipment-equipmentnya itu bisa di-enchant. Terus ada game marketnya juga. Entah itu yang item mall, entah itu yang dijual sama sesama player. Terus ada PvP, ada PvE juga. PvE itu buat yang dungeon. Kalau kalian lupa, PvP itu yang buy one. Cuman tadi harus level 30. Makanya gue kayaknya bakalan coba leveling dulu nih bareng Egi habis ini. Karena kalau misalkan kita record terus bakalan lama boy. Terus kalau misalkan kalian punya teman baik ataupun punya pacar mainnya seal ya, sosial-sosialan, bisa pakai fitur couple. Dan di situ juga ada ini nih, fitur couple store atau love match. Kalau love match gua enggak tahu deh. Ya udahlah, mungkin segitu aja dari gua guys. Sekali lagi bagi kalian semua yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe channel gua. Kalau kalian mau download Seal Online Blade of Destiny ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di situ juga ada channel Egi Mulhan. Kalau kalian mau support dia, langsung aja klik link yang ada di bawah. Pokoknya ada semuanya di bawah. So, thank you semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.